As-salatu wassalamu ala sirril ainil wujud wa asril nuri kulli mawjud sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana muhammadinil mahmud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli syaki wa masqud amma ba'du. Janabal kurma wal fudala ma'asirul hadirin wa hadirat para kiai, para sepuh wabil khusus suriah dan fidyana adatul ulama ingkang rawuh suriah pun basinan Batul Majid Baya Yasroni lan sedaya para kiai bagiai. Ya Allah ya Cintan jenari Bahari yang kita kenal suwi wajah Mbah Ahmad Khairi lan kiai-kiai lintuni pun ingkang rawuh Ansar Banisal Muslimat, Fatayat Ibnu BNU, Bakar Nusa, kemudian kita Pak Suci, tak apa-apa kok. Kasmi, BSHT, semua, sing rukun, belajar pencah, orang akan gulut karo konco, ini gulut karo bikal yang kena. Paham? Jawa Timur, Bakar Nusa, karo BSHT, gendut, baik. Terus rasa pencah-pencahan aku lagi gelung karo koncoy. Oke? Untuk ngamankan diri kalau ada masalah ojo geng-gengan nek pancen kancamu salah yo tekin-tekin rasa dibelo. Oke? Ngambil dari masa itu tadi. Tapi anak-anakku Fatayat Ibnu PBNU seluruh pencak silat yang hadir yang saya cintai teristimewa pejabat pemerintah dari semua tingkatnya Bapak Kapolsek yang diwakili oleh beliau Bapak Anton, Masya Allah yang sangat saya banggakan beserta Bapak Kapdit Mas. Ya Allah ya Karim Bapak DPR mana? Pak Sinta namanya Bapak Trison, Demokrat yang sangat, ya Demokrat betul dari Demokrat yang sangat saya hormati Bapak Camat atau yang wakili hadirin wal hadirat muslimin muslimat nahdino nahdiat rahimakumullah ketua atau muslimat yang saya banggakan ireng-ireng man ya ibu-ibu oh alah nanti saya raihnya wale-wale itu ireng-ireng kadang saya diusahan macam motoran lali tak cepat. Sedaya ingkang kula mulyakaken Pak Yai, Pak Camat, Pak DPR, ngali aparatur kampung, wong ora teko ya rasa dihormati. Pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita mengaturkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil mana pada kesempatan yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam majlis yang mulia pula yakni majlis taklim dikemas dalam acara peringatan Maulid Isra wal Mi'raj sekaligus satu abad 100 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama. Moga-moga kepala kita sedaya mendapat berkah manfaat masalah fid dini wa dunia hatta akhirah amin Allahumma amin amin Allahumma amin ya Rabban. Dua kalinya salawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya pertolongannya mulai hari ini sampai kelak di yaumul kiamah. Muga-muga kulolan panjenengan sedaya termasuk umat yang kangen sal syafaatipun kanjeng Nabi syukur-syukur mlebet wonten dawuh min solusi ummati Muhammadin ya dakhulunal jannah bi wari rizq amin Allahumma amin amin ya rabbal amin. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah alhamdulillah perjalanan yang sekian jam 4 malam saya berangkat nyampe ke sini jam 10 itu pun mulai dari Lurah Gajah ke sini saya naik motor biar ngeburu waktu mobilnya belakangan. Untuk siapa? Untuk panjenengan warga NU. Oke? Untuk apa? Untuk bantu panjenengan.
jenengan agar ngerti tentang NU. Untuk apalagi untuk bantu Bapak aparat, kepala desa dan yang lain-lain agar jenengan mudah ditata, agamanya kuat. Nggih? Jadi sudah berbulan-bulan diagendakan, sudah 3 bulan yang lalu, seyogyanya semuanya aparat bisa hadir karena waktunya sudah tenggang, waktunya lama. Kalau ngomongkan repot, saya lebih repot, jadwal saya siang malam antar provinsi. Besok minggu saya di Bengkulu, 14 ke Kalimantan. Saya datang ke sini semata-mata karena panjenengan nimbali kula, kula sowan mriki. Masalah lurah murane itu mbok arepe piye ora paham aku. Monggo-monggo di pengajian-pengajian berikutnya beliau dapat nunggoni paringi waras, amin Allahumma. Amin. Sebab waras nek loro, nek waras njobo, nek waras njo. Nek wong sehat tapi ora tek waras ki enek. Awake sehat tapi ora waras berarti utekke ora waras. Nek wong waras tapi ora sehat berarti jasmanine sing kena loro stroke. Mula antara waras karo sehat iku kudu dadi siji. Jasmani, jasmani, rohani. Ora nek gunane sehat jasmani lek rohanine loro. Mending loro jasmanine tapi rohanine sehat. Kuci jluntung le zikir la ilaha illallah. Ngerti halal, ngerti haram. Aja mu anggap sambuke gak waras. Sehat tapi sayang ora tek wa waras. Tapi Pak Antoni yo sehat yo waras tak doi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nun jauh Pak DPR, jangan kamu lihat teman-teman ada DPR yang tertangkap korupsi itu tidak sehat. Mereka itu sehat tapi ora tek wa waras. Muga-muga sing rawuh iki waras. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita memperingati satu abad Nahdlatul Ulama. Pak Anton, saya titip NU di usianya yang ke-100 tahun ini, NU terbukti Pak Anton tidak ada kontra dengan NKRI harga mati. Mohon aku suaranya kurang kompak lah keblok. Kabar ini mana? Di usianya yang satu abad terbukti NU luar biasa. Kenapa? Mulai 31 Januari 1926 sampai hari ini, siapapun presidennya, NU tidak melihat presidennya, tapi menjaga NKRI harga mati. Jadi, wis ora perlu lagu meneh Pak Anton. Kalau urusan pengajian Nahdlatul Ulama, apalagi saya sendiri yang ceramah, wis ora perlu izin neng lurah, ora perlu izin neng kapolsek, ora perlu izin camat, cukup pemberitahuan mereka disuruh hadir, rasa ngetokne modal, neng kene dingoni dirokoki kae jajan. Kok ndak izin-izinan kelebay, lep. Pejabat goblok agak lebih-lebihan. Dong. Wis kon teko dikai rokok rasa bantu rasa apa kok angel mendonan. Kuwi sing tanggung jawab kan masyarakat kabeh, urunan ngene apa mboten? Nggih. Pramila sepindah malih Pandon saya titip kanca-kanca, kalau sudah urusan kegiatan NU ndak usah diragukan. Insyaallah tetap jaga NKRI harga mati. Dong. Dong. Mantap. Mantap. Dulu jamnya cerewet mana ngopo tuh. Bayar ora jelas cerewet ya. Lanjut. Lanjut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Pak Yasrori. Sekali aku ketua NU nih, Kiai mungil tapi tegas nih. Nih, oleh Mbak Yusuryah, mendengarkan monggo saran-saran.
Dados kalau melihat 100 tahun NU ini harlah kaya ngono kae. Itu yang berangkat urungane sakupile NU. Wis menggoyangkan kota Sidoarjo. Banser yang berangkat baru 12.000. Kami ini punya pasukan banser saja Pak Polisi, Pak Anton. Survei kita jumlahnya 4 kali lipat dari jumlah TNI dan Polri. Bukannya Polri, TNI dan Polri. Nyuwun sewu kanca-kanca. Kalau harus kudeta, kalau harus ingin merdeka, seharusnya NU kami ini yang jumlahnya banyak. Bukan HTI, bukan ISIS, bukan Salafi, bukan Khilafatul Muslimin. Yang jumlah mereka minoritas dan mereka tidak punya jasa apa-apa di Indonesia. Yang merebut kemerdekaan bab runcing musuh tembak menang kiai-kiai saya Pak Anton, Mbah Bayawai Dewi Pak Anton, NU sing tahlilan, sing selamatan, sing berkatan, sing mulutan, sing wiritan, sing rejep. Kuwi sing melok ngasmak bab runcing menang musuh tembak Wahabi kado cingkrang, mereka belum lahir, kami sudah lahir. Mereka tidak ikut jasa apa-apa, mbah-mbahku wis melok ber. Jadi konco-konco aliran anyar-anyar sing teko teng mriki niki, nyuwun sewu, ayo saling menghargai. Kiai-kiai NU segalak-galak keras kaya kula niki, sampean sing njalari, karena Anda bikin aksi, otomatis saya timbul reaksi. Kue meneng jadi gak ada masalah. Orang tahlil lah bapak meneng lo. Diundang berkatan orang doyan lah bapak meneng. Meneng rausan dalil. Aku lihat mau mati bapakku rasa berkatan. Berkatan itu fi'ah musyrik. Itu membuat kemusyrikan yang tidak diajarkan orang Rasulullah. Pokoknya lihat bapak mama aku mati ya wis. Sebenarnya dikubur ya wis. Itu secara syariat tidak disahkan. Nah, ngomong oleh kue anak cetil rasa kagak cangkem. Gede, gede, gede.